Oke guys, jadi sebelum kalian menonton video ini, jadi jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa like juga ya di videonya. Oke, selamat menonton video saya kali ini. Halo guys, kembali lagi di channel Films Campus. Nggak bakal memain Clash Royale dan menjadi kebakalan nganuin battle deck lagi nih, nyoba-nyoba battle deck seperti biasa. Di Clash Royale gue bakal nyoba-nyoba battle deck, dan kita ada dua battle deck nih, yang nomor 1 dan nomor 2. Ini nomor 2 gue bakal coba sekarang nih ya. Ini kita udah coba nih ya, battle deck ini lumayan bagus banget, bisa dahan dan bisa menyerang juga bagus. Dan kita bakal langsung ke gamenya aja, mungkin 2 versus 2 kali ya. Oke, kita ajak temen kita main yuk. Oke, kita coba dengan battle deck yang kedua ini. Oke, kita coba taruh di sini jarang kok rasanya. Oke, kita taruh ini apa, potong goblin, kita taruh racun, nice banget. Kita taruh racun, potong goblin bisa menyerang musuhnya, untung dah meledak deh. Oke, kita oke, dia ngeluarin potong goblin coy. Oke, dia ngeluarin sihir itu loh, pakai nenek sihir lagi. Campur sekalian nah, harumnya makin banyak beda. Oke, kita taruh apa lagi di sini nih? Kita ada dragon minion hawk. Masih bisa kita serang, masih bisa. Ini kesempatan kita nih untuk menyerang nih. Masih bisa. Oke, kita dapatkan satu koin dari musuh. Nice banget, nenek sihir pasti meledak nih, itu kan mati udah nenek sihirnya. Oke, kita udah bisa. Oke, kita mendapatkan satu koin dari musuh ya, nice banget. Oke, kita langsung serang lagi dan prince versus prince. Oke, siap dah. Ayo kita lihat dari kemampuan battle deck ini, lumayan sih ya ini battle deck buatan saya nih. Oke, mantap gak tuh. Oke, nice banget, kita sudah dia kena racun, nice banget. Oke, ini kok saya bingung, kok dia masih bayi naganya kok level 1, PK gede juga masih 1 ya. Saya wajar level 1, saya nggak mainin ya, saya nggak terlalu suka PK. Jalannya lama coy, lemot. Yah, meledak dua-duanya. Enggak aja deh, enggak meledak dua-duanya untung ya. Oke, jadi kita bisa ke sini nih, kayaknya kita bisa dapetin 3 crown nih kayaknya nih ya, kayaknya nih, atau comeback dia nih. Jangan sampai comeback dah. Oke, satu lagi, nice banget. Inilah kehebatan tim dari apa, battle deck satu ini ya, hebatnya di sini. Kita coba satu versus satu sekarang. Oke, gimana? Oh, nice. Dan kita akan coba satu versus satu, 3 kali elixir di sini. Oke, dan keluarnya itu ginian coy. Oke, dia udah menggunakan banyak sekali elixir, dia udah menggunakan ya lumayan banyak elixir untuk melawan kita nih. Oke, kita bisa lawan langsung, dan nih kita langsung keluar jarak skeleton, dan kayaknya dia dapat tiang ini nih. Oke, sip, tiang dah. Kayaknya dia dapat tiang ini. Oke, enggak, jangan sampai dia dapat, nice banget, dia nggak bakal dapat, dan kita menang duluan coy. Soalnya sebenarnya bisa aja nih dapat di sini kalau dia fokus, dapat satu crown ya, kita udah dapat satu crown sebenarnya fokusnya. Oke, kita naik saja ke
bottleneck selanjutnya, yaitu bottleneck golem. Sesebutnya battle ram combo. Oke, sip, mantap juga. Battle ram combo kita pakai battle ram. Soalnya kita di battle deck ini mengandalkan battle ram, cuy. Oke. Kita langsung aja. Kita mengandalkan battle ram ya di battle deck ini. Ayo, woy. Oke, mantap. Oke, di sini di battle deck ini agak susah dimaininnya, soalnya ini mengandung banyak elixir tuh ya. Soalnya golem ini banyak banget ngeluarin elixir, boros banget biar elixir boros banget. Waduh, susah banget gua ngomong dah, boros banget. Oke, tuh kan dia udah bisa ngeluarin banyak sekali ini yang tuh rumah-rumahan, dia bisa ngeluarin banyak sekali. Oke, kayak kita selama sini aja nih, soalnya dia udah lemah banget di situ tuh. Soalnya veteran juga udah nyerang-nyerangin, nice banget. Kita di sini di tower ini kita serang juga nih biar langsung dua-duanya, coy. Dan kita coba 2 versus 2-nya. Apakah di 2 versus 2-nya ini bisa menang atau tidak? Oke. Waduh, udah itu udah tamat aja itu, nggak mungkin bisa comeback, coy. Udah sekumpulan gitu comeback, mau apa lagi, coy? Comeback gimana? Oke, kita coba 2 versus 2-nya ya. Oke, kita coba 2 versus 2-nya. Oke, kita gedein tiket ya. Nice. Oke. Kita coba di mana nih? Oke. Golemen sini aja deh. Oke. Nah, sihir jadi depan, kocak. Nah, sihir di depan, mati aja dulu ya sihir. Oke, ya, oke, fair speed-nya untung enggak ngenain nenek sihirnya, tapi nenek sihir tetap aja mati, coy. Waduh. Oke, sayangnya di battle deck ini saya enggak punya fireball dan roket, coy. Itu kerugiannya ya dari battle deck ini. Tapi ini kayaknya bisa nih sini, kayaknya ini bisa nih. Bisa sih ini kayaknya nih ya. Kayaknya kita bisa menyerang nih dengan penuh. Oke, sadis. Soalnya ini battle decknya ini untuk defense-nya itu kuat banget. Soalnya ada golem ya yang kuat, dan dia bisa ngedobrak juga nih battle deck ini. Nice banget. Oke, kita serang battle ram. Mampus kamu battle ram. Wadaw, mantap. Battle ram memang oke. Saya suka banget sama battle ram, coy. Bahkan sampai api buat ini. Dan kita buka peti mahkota, nggak usah, nanti aja ya. Dan oke, kita mau bikin apa battle deck lagi nih ya dari sini nih ya. Oke, mungkin karena pengen bikin battle deck baru lagi, kita skip dulu ya, kita stop dulu untuk membuat battle deck baru lagi, coy. Oke guys, jadi sudah dibuat nih ya, ini battle decknya. Kita buat baru, dan ini cuma seberapa ya yang udah diganti nih sama saya nih. Nah, ini tadi golem saya ganti dengan skeleton jangkok, dan ini tadi apa ya, gue lupa. Ini nih, ini goblin tombak di sini kan tadi ya. Jadi dengan dia diganti sama arrow tadi, ini goblin tombak sama apa tadi ya, lupa dah. Pokoknya sama ini tadi, cuma tinggal diganti-ganti aja udah. Oh ya, ini skeleton army, dan ini apa nih, gue lupa dah. Battle ram, dan sini pangeran seperti sama, dan sini archer, dan ini seperti biasa, coy. Oke, jadi kita coba apakah battle deck ini bisa membawa 3 clone sekaligus ya, tanpa hitungan detik, coy. Gila, tanpa hitungan detik gimana itu. Oke, kita coba 2 versus 2 dulu, baru nanti kita coba 1 versus 1-nya. Oke, di arena royal, arena 7, arena impian. Oke, di sini gua udah dapetin penunggang babi. Oke, kenapa kamu taruh di depan cuma, coy? Oke, dia mau roket, coy. Siap di roket ya sama dia ya. Gila lo, di roket semua sama dia, wo.
Gila loh. Oke, di roket semua. Oke, sip dah. Kita udah dapatkan. Oke, oke. Wow. Jangkau skeletonnya 2, coy. Waduh, gawat ini, gawat ini. Ini kalau ini mati, ya ini mati nih pastinya, nih bom ini mati, tapi ini bisa aja dia menang kalau dia pengen kesini nih. Kalau dia pengen. Kocak. Tuh kan bilang apa? Enggak pengen dia ke situ. Mana mungkin orang yang pengen kena bom gitu. Fire. Anjay. Ya mati aja. Ya ini mah aduh, comeback ini, dia comeback nih. Oh enggak, kita masih bisa mengeluarkan panah nih, tapi nanti dulu kita mengeluarkan saat-saatnya nih. Oke. Ah. Shit boy. Oke, kita nunggu babi, Ayo gebuk satu pukul aja, satu hammer. Nice banget. Penunggang babi sudah mendapatkan satu kon dari musuh. Nice banget. Lu ngapa keluarin skeleton army, kocak? Atur kita keluarin. Aduh. Ini kayaknya di comeback nih, waduh. Aduh, balon lagi. Benci banget saya balon, coy. Aduh. Saya tidak terlalu suka nih sama penyihir nih ya. Soalnya yah, mati dah. Aduh. Oh, enggak. Nice banget. Enggak mati. Nice. Aduh, ini di sini mati nih dah. Oh enggak. Serangan magic. Oke, serangan magic. Serangan siapa nih wizard ini area ya. Dia bisa mengeluarkan mati dah. Udah enggak sip. Masih ditahan dengan prince, dan prince mati meninggal dunia. Meninggal dunia. Oke. Dihancurin lagi sama roket, coy. Siap, musuhnya ganas banget dikasih roket mulu. Oke. Dan ini kayaknya ini susah banget nih ya. Susah banget. Kayaknya dia bisa comeback nih dengan balonnya dia nih. Bisa comeback nih. Sebel banget nih kalau lawan ini dah apa? Balon, sumpah sebel banget. Sebelnya itu ya pas jalan itu langsung warin, coy. Jadi nggak harus ada cooldown gitu, bukan lemparnya langsung ya pas jalannya. Duh, ayolah, susah nih sumpah nih, susah banget. Nggak apa-apa ya, kita kalah ya. Ini coba versus 2 mungkin kayak bisa coba nih battle deck ini. Oke, kayak juga bisa coba nih. Oke. Pertarungan sangat greget sekali. Sangat GGWP sekali. Kita masih bisa menahan, cuy. Oke. Dengan 4 skeleton, apakah kita masih bisa? Oh, ternyata tidak bisa, coy. No, mati. Oh, tidak. Aduh. Ternyata seri, teman-teman. No. Yaudahlah, kamu dapetin seri lagi ya. Yaudah, kita coba satu versus satunya, coy. Apakah ini kita bisa melawan satu versus satunya ini ya? Oke, pertempuran sahabat 3 kali lipat elixir. Ini lagi ada event nih, 3 kali lipat elixir nih. Oke, kita coba nanti jangan yang 3 kali lipat ya. 5 kali lipat kalau bisa lah. Oke, itu terlalu banyak, cuy. Oke, kita coba ini. Nice banget. Aduh, sebelah. Aduh, soal udah habis luar nih elixir, baru dia nyerang di sini dah. Pintar banget musuhnya, anjay. Enggak apa-apa, kita masih bisa counter dengan arrow. Nice banget. Oke, di sana juga keserang dan di sini juga keserang, dia bingung pastinya ya. Enggak mungkin dia enggak bingung. Mungkin dia bingung. Oke. Udah nih. Hidayah ya aja dah. Ini mah yang lawan battle deck ini mah kalau battle tuh kan nangis ya. Udah gak ada harapan ini pemainannya bagus ya. Wah, udah. Ayo battle deck tuh ya, sadis. Oke, kita menang lagi di sini. Mak baru marah-marah loh dari tadi kayak marah-marah gitu ya kan. Oke,
Kita coba yang jangan sat jangan ini ya, satu pertempuran satu versus satu biasa nih. Kita coba nih. Oke. Apakah dia bisa membalikkan keadaan nih dengan nama membawa namanya dia sendiri nih? Oke, saya disiap juga ya. Oke, kita wizard, kita penyihirin, nice banget. Oke. Nice banget. Walaupun ya ya walaupun tinggal dikit, yang penting jangan sampai hancur aja ya. Hancur udah nyalahin ini. Oke. Dengan penyihir satu darah. Mati. Aduh. Oke. Yang penting si wizard itu udah bisa ngebalikin keadaan ini dari seperti ini ya, dan mati ya, hancur lah ya. Hancur dah. Oke, dah hancur duluan dia, Hana coy. Dah hancur duluan ya di sana ya. Oke. Ya ini battle deck ini yang si asal-asal buat doang ini, padahal ini malah jadi bagus ya. Oke, mungkin kalian bisa coba nih. Kalian bisa reply terus nih, ulang-ulang video saya nih. Sini saya lihat ya, seperti ini. Nah, seperti ini battle deck-nya. Nah, seperti ini nih. Ini yang ketiga nih yang saya gagal record nih. Yang saya record malah gagal nih, elixir dikit banget 3,1 coy. Yang lain 4,3 semua. Oke, mungkin segini aja di video kali ini ya. Kita bonusnya coy. Bonusnya buka-buka chest dah. Oke, siap. Buka-buka chest. Walaupun buka-buka chest sangat membosankan ya. Seperti ini aja coy. Enggak ada yang beruntung sama sekali di sini nih. Aduh. Saya pengen banget dapetin legendary nih. Gatel banget saya pengen dapet legendary coy. Oke, ini apa anda? Gatel banget saya pengen dapetin legendary nih. Oke, kalau nggak Sparky gitu dapat. Oke guys, jadi cukup sekian di video saya kali ini. Jadi jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.